Tournament terakhir di Rita Tangka untuk menentukan kumpulan A siapa juara. Aja selesa di depan. Nampaknya Nas nombor 2. Boy nombor 3. Gemuk nombor 4. Gemuk jatuh. Allahuakbar, gemuk jatuh. Gemuk jatuh. Gemuk dah tertonging. Allah. Gemuk dah tertonging. Gemuk dah tertonging. Dia tepi sikit ni. Lap kedua. Gemuk dah tertonggeng. Gemuk dah tertonggeng. So dia stay, so dia stay. Aju leading. Aju leading nombor 2 sekarang Nas. Nombor 3 boy. Fight. Apa dia fight? Okay, nanti saya ambil. Assalamualaikum, selamat pagi. Derek Bison, Bison Motorwork. So geng, ada event ataupun komplot pagi ni dengan geng Derek Bison dengan local line. Kita nak pergi track tangkap geng. So ada mini GP 5 biji, ada sebiji Kawasaki 125. So kita berhajat nak training dekat track tangkap. So geng, nanti ada apa-apa saya update. So Hilux ada carrier dia. Hilux tu bawa carrier 3 biji, 1-3 biji. Moga dipermudahkan perjalanan kita untuk training pagi ni. InsyaAllah. Semalam, seretik kita bertemu.
kita dekat Petronas Cik Gambir kot. Cik Gambir, so ikat sekejap benda ni. Motor pun ada yang dah rebah, tali pun ada yang dah hilang. So tuan minyak untuk motor-motor ni. So diorang jalan dekat depan. Nanti berapa saya update, saya update. Cicik ni ni. Selit tengah boleh? Tak, tengah ni tak boleh. Ah boleh? Ah boleh, dalam tu boleh. Ni ni. Ya, tengah ni tak boleh. Jadi, tengah ni kan ada tempat. Tapi dia jatuh. Takut tumbang. Ya, kau buat mesin kopi jadi bagus ya. Buat mesin kopi datang tadi bagus. Banyak pula kedai kosong. Buat mesin lah betul lah. Mesin kopi. Satu kerja nak tengok mesin lah. Ya, tongkat tak apa. Selamat. Mak ada kunci pula tak bawa. Kejap. Dari
kamera tu dah. Tengah hari tangkap. Selamat tengah hari tangkap, geng. So ni pit stop, dia punya grandstand. Depan ni kadir. Mayat. Enjoy.
Hakim. Hakim. Yang lain semua dekat paddock. Yang lain semua dekat paddock. Okay, boleh tahan geng. Litar tangkap ni berbanding dengan MIMC memang lagi sedap lah litar tangkap ni. Jalan ni memang cantik lah. Jalan cantik, sedap lah jalan dia. Boleh recommend lah untuk litar ni. Hakim. Lagipun tayar dia memang ada line kan, boleh lah kot. Yang lain tu tak boleh.
A. Kita nantikan juara kumpulan A. Di depan ni Ajoy, kedua Nas, ketiga Boy, keempat Gemuk. Empat lap. Empat lap, tiga empat akan keluar. Satu dua akan main winner pool. Nombor satu Ajoy ni, Ajoy leading. Nombor dua Nas. Dia akan kena memotong Boy. Selesa di depan. Ah, nampaknya Nas nombor 2, Boy nombor 3, Gemuk nombor 4. Gemuk jatuh. Allahuakbar, Gemuk jatuh. Gemuk dah tertonging. Allah. Gemuk dah tertonging. Tepi sikit ni. Nampaknya gagal kedua dan ketiga sengit. Lap kedua. Gemuk dah tertonggeng. So dia stay. Ajoy leading. Ajoy leading nombor 2 sekarang Nas. Nombor 3 Boy. Fight. Nampaknya fight. Okay, nanti saya update. Gemuk dah tertonggeng. Last lap. Pinjam. Last lap. Ajoy depan. Nombor 2, nombor 3. Nombor 3 akan tersikir, 3-4 akan tersikir. Selamatlah grup A. Kita tunggu grup B pula. Thank you.
slam. Dia perempuan kan, aku nampak motor tu dah perempuan-perempuan lah. Tayang dia dah, dah tak kering. Geng, selamat petang Tangka. So geng, sebelum hujan, last battle untuk loser pool. Tadi ini winner pool dah main, ni loser pool. Saya rasa lap kedua dah ni. Rasa lap kedua, siapa leading ni? Kadir kot leading. Eh, Kadir nombor 2. Nombor 1 siapa eh? Nombor 3 Boy, nombor 4 Gemuk, nombor 1 Pejal. Pejal nombor 1. Cuaca hujan. Boy nombor 2, Kadir nombor 3, Gemuk nombor 4. Tadi Gemuk jatuh. Pejal nombor 1, loser pool. Nombor 2 Boy, nombor 3 Kadir, nombor 4 Gemuk. So geng, cuaca dekat Tangkap dah mula hujan dah geng. Tapi diorang kata nak habiskan juga. Habiskan juga, hujan pun kena habiskan juga. So tayar Petronas tu tayar ada bunga. Tayar ada bunga. So kalau hujan, dia advantage lah. Kalau hujan lebat lah. Oh, Pejal masih lagi nombor 1. Nombor 2 Boy. Masuk kat tengah-tengah lap Tangkap ni memang best lah. Tapi berbukit-bukit sikit lah. Corner belah sana tu memang bahaya sikit. DS dia naik bukit, dia corner sini, patah sini, masuk sini. So Pejal masih lagi nombor 1, Boy nombor 2. Pejal masih lagi nombor 1, Boy nombor 2. Okay, kita saksikan pertarungan. Gemuk nombor 4, Hakim nombor 4. Oi, siapa pemain? Allah betul dah. Okey geng, alhamdulillah tamat sudah event kita pada kali ini. Allah sudahlah. Tahniah kepada winner. Untuk loser pool, winning pool, hijau depan, saya nombor 2. Nombor 3 saya tak pasti. Nombor 3 payat kot untuk winning pool. Nombor 3 payat rasanya untuk winning pool. Okey. So tu saja, mungkin saya tak rakam apa-apa untuk balik geng sebab hujan geng. Ini kamu, walaupun jatuh tetap mencuba. Alhamdulillah, makin lama makin laju. Okey, improve. Lama-lama boleh pandai insyaAllah. Ni Nas MT online. Ada shifter. Dia online ni ada shifter. Oh, gemuk Superman.
saja. Saya rasa sampai video sampai sini ada kilat apa geng. Kilat dah. Enjoy dengan Fayyad. Nampaknya. Allah sedarlah ada hujan geng. Dengan kilat apa semua. Terima kasih kepada penganjur. InsyaAllah ada rezeki. Lain hari kita cuba untuk praktis lagi geng. Ni santai-santai suka-suka. So geng, itu saja video untuk kali ini. Track day tangkap. Saya rasa video saya yang pertama dulu dekat MIMC adalah 2 tahun lepas sebelum PKP saya rasa. So memang dah lama sangat tak apa ni training macam ni, suka-suka je geng, santai-santai. So kita nak wrapping, nak naikkan motor pun makan setengah jam juga saya rasa, nak naik atas highlight tu, nak naik atas kereta balik insyaAllah dengan hujan apa semua. So doakan kami insyaAllah jumpa lagi geng. Kalau ada video sikit-sikit untuk wrapping, saya update lah. So terima kasih banyak, thank you for watching Tata PCO. Eh boy, confirm masuk boy. Eh boy, confirm kantoi. Masuk YouTube. Ada buat seselok je tu. Mana dia laju, tak laju. Ada bang, bang. Saya tak jumpa speed dia tadi. Eh aku ingat depan tadi Kadir. Eh Kadir ke Pejal ni? Kadir ke Pejal ni? Laju punya. Kadir nak Kadir boleh redam lah. Saya nombor 3. Itu lah. Okay, geng. Nanti saya update kalau ada apa-apa. Kita wrapping-wrapping sekejap. Kita masih lagi prepare wrapping motor. Tiga biji dah naik, tinggal dua biji lagi, sebiji lagi nak naik. Sini pun abang eh, masih pendek sangat abang. Lepas tu dengan track dia macam dah lah, track dia dah puas.